Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, admin bisa sharing untuk penanaman melon, sahabat tani ya. Karena siapa tahu aja sahabat tani yang lain pada menunggu melonnya ya, untuk melon kinasih dari Tunas Agro. Nah, sahabat tani, admin akan sampaikan untuk realnya. Ternyata benih melon dari Tunas Agro ya, yaitu benih kinasih F1 hanya tumbuh 20 lubang tanam, sahabat tani ya. Jadi admin nggak jadi untuk ditanam di sana itu ya, waktu kita dekat persemaian. Jadi admin bawa persemaiannya ke dekat rumah saja. Nah, sekedar berbagi bagi teman-teman, kalau misalkan mau menanam, usahakan seperti ini, sahabat tani ya. Kita siapkan tanah untuk menguruk bibit ya, dan juga gunakan daun, bisa dengan daun talas seperti ini untuk membuat polybag sementara, sahabat tani ya. Kalau kita menggunakan daun seperti ini, akar tidak terganggu ya, karena kita waktu itu mengambil bibitnya itu digali ya, dibawa dengan tanahnya, kemudian ditutup dengan daun talas, kemudian diikat. Nah, untuk penanaman melon kinasih kurang lebih seperti ini ya. Sebetulnya proses penanaman sama aja, sahabat tani ya, baik itu melon, cabe, tomat ataupun yang lainnya. Oh ya, sahabat tani, sebetulnya ini bukan tutorial ya, ini hanya dokumentasi untuk kelanjutan dari kisah melon kinasih F1 dari Tunas Agro. Dan admin bersyukur, alhamdulillah, ternyata masih ada yang tumbuh, sahabat tani ya. Karena pada video terdahulu sudah admin share untuk daya tumbuh kecambahnya, ternyata dari 500 benih cuma hidup 20 lubang tanam, sahabat tani ya. Sehingga ini cuma kurang lebih sekitar 4% yang tumbuh. Tapi memang benih ini di kemasannya ditulis tidak untuk dijual ya. Ini hanya untuk benih sampel saja. Ada beberapa kemungkinan ya, mungkin saja ini terlalu lama juga di tangan Bapak Andre ya. Dan salam kepada Bapak Andre ya, yang sudah mengirimkan benih melon kinasi ini. Admin ucapkan terima kasih. Dan juga admin mendapatkan informasi di grup JKN atau Jakaba Nusantara, katanya ibunda dari Bapak Andre Tautani meninggal dunia. Admin selaku admin dari Maman Arja Channel mengucapkan turut berduka cita atas berpulang ke rahmatullahnya ibunda dari Bapak Andre. Nah, untuk video kali ini admin hanya sharing ke teman-teman semua untuk pemindahan bibit dari media semai ke media tanam. Kalau teman-teman mau kreatif, digali beserta tanahnya, kemudian ditutup menggunakan daun ya, misalkan daun talas seperti pada video ini, kemudian diikat menggunakan tali. Nah, selanjutnya kita tanam, dan proses penanamannya kurang lebih seperti ini. Dan yang kedua, yaitu usahakan ketika kita menanam itu usahakan sore hari, sehingga tanaman tidak stres karena adanya sengatan matahari. Dan alhamdulillah, sahabat tani ya, sebetulnya di sini 5 hari yang lalu ini kemarau, sahabat tani ya. Hampir 1 minggu malah, sahabat tani ya, di sini kemarau. Dan alhamdulillah ada rezeki hari ini, sore ini, ketika admin mau menanam, alhamdulillah turun hujan, sahabat tani ya. Ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, sahabat tani ya. Nah, selain dari pengambilan bibit beserta tanahnya, kemudian dilapisi dengan daun,
kemudian tanam sore hari, dan ada satu lagi sahabat tani, yaitu diuruk menggunakan tanah subur sahabat tani ya. Dan tanah subur ini admin sudah sharing ke teman-teman semua pada video kemarin. Ini tanah yang untuk menguruk bibit ini sudah campuran dari tanah lokal, tanah hutan, tanah perakaran bambu, dan serbuk gergaji yang sudah lapuk. Nah, sahabat tani, admin untuk selanjutnya akan berbagi lagi ke teman-teman semua. Nah, selain tadi itu, kita usahakan tanam malam hari atau sore hari. Kemudian setelah ditanam, kita tambahkan dengan jamur jakaba, sahabat tani ya. Nah, untuk sahabat tani yang mungkin tidak punya jamur jakaba, bisa menggunakan PGPR, sahabat tani ya, agar tidak stres ketika setelah pindah tanam. Nah, untuk jamurnya seperti ini sahabat tani ya. Dan usahakan, admin hanya menyarankan, kalau teman-teman belum punya jakaba, usahakan buat sahabat tani ya. Usahakan punya jakaba ya. Dan untuk cara memancing jakaba, admin sudah share ke teman-teman semua beberapa video yang lalu ya. Sering malah ya, admin sering sharing, sering bagikan cara-cara untuk memancing jamur jakaba. Nah sahabat tani, kita menggunakan jakaba untuk video kali ini, yaitu 2 genggam sahabat tani ya untuk jakabanya. Kemudian dicampur bersama air 10 liter dan kita siramkan ke tanaman yang sudah kita tanam. Dan ini aman sahabat tani ya, walaupun baru ditanam ya, ini justru akan mempercepat proses pertumbuhan sahabat tani ya, dan juga mencegah dari stres setelah pindah tanam. Oke sahabat tani, mohon doa restunya ya, semoga tanaman melon kinasih F1 dari Tunas Agro ini akan tumbuh dengan baik di sini sahabat tani ya. Walaupun ada yang seperti ini juga sahabat tani ya, ini untuk hidup saja sudah syukur sahabat tani ya. Kita gampanglah berpikir untuk subur atau berbuah lebat, yang penting hidup saja. Itu saja yang jadi target kita untuk tanaman melon ini. Karena untuk tumbuh aja susah sahabat tani ya. Ini mungkin sudah kadaluarsa atau apa yang pasti seperti ini ya. Ada juga yang kerdil. Nah jadi kita targetnya itu untuk tumbuh saja. Nah untuk berbuah lebat dan lain-lainnya itu nomor sekian sahabat tani ya. Sahabat tani, seperti ini tutorial untuk kali ini. Admin akan lanjutkan dulu untuk penyiramannya
20 lubang tanam melon kinasi F1 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.